Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pondok Garden yang berbahagia dan pecinta tanaman hias, terutama lantana, dimanapun Anda berada yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya dan saudara saya berada di hutan daerah Yogyakarta, tepatnya di Bantul Selatan, dekat pantai Parangtritis. Di sini banyak batu-batu karang seperti ini. Di sini mencari lantana, yang dimana lantana di sini adanya warna pink ya, seperti ini warnanya. Untuk bunga muda awalnya kuning gading dan setelah tua menjadi pure warna pink, cantik sekali. Ini lokal pemirsa, lokal Yogyakarta dan lokal pada umumnya di daerah-daerah yang lain juga seperti ini pink, banyak ya warna pink di sini. Ini juga pink, buahnya banyak, daunnya tipis, aroma daunnya menyengat. Untuk lantana di daerah ini belum banyak digunakan ya, belum banyak yang mencari, jadi masih melimpah di tebing-tebing sana, di selah-selah pohon besar ini banyak sekali tanaman lantana, bunga lantana. Di sini mau mencari beberapa truk juga ada. Untuk batangnya kecil-kecil ya pemirsa, ini sejempol ya, kurang lebih seginilah. Ada juga yang lebih besar. Dan selain warna pink, ada juga warna oren. Ini warna pink. Ini tadi saya memetik yang warna oren seperti ini. Oren lokal. Daunnya tipis, ruas rantingnya panjang dan berduri, aromanya menyengat dan banyak buahnya. Ini ciri-ciri lokal. Untuk yang warna pink, untuk yang warna oranye ini bisa mutasi ya pemirsa. Warnanya bisa menjadi merah Ferrari. Ini warna muda, bunga muda, kuning tua. Terus setelah bunga tua dia menjadi oranye. Beda, kalau ini kan kuningnya, bunga muda kuning gading, terus berubah menjadi pink. Lantana lokal. Nah ini yang kalau lokal itu seperti ini pemirsa, produksi buah. Jadi setelah bunga rontok itu akan menjadi buah yang banyak seperti ini. Kenapa populasinya bisa banyak dan susah untuk dibasmi, karena ini buahnya banyak sekali dan kalau di alam dia tumbuh, tapi kalau ditanam lama tumbuhnya. Ini. Untuk sementara ini saya menemukan dua warna ini. Ini jenis daunnya yang oranye sama pink ini beda. Yang oranye cenderung warna hijau muda, yang pink cenderung hijau tua warna daunnya.
Untuk daunnya lebih tebal yang warna pink. Ini lebih tebal-tebal. Lebih kasar, lebih tebal. Kalau yang oranye ini lebih tipis. Ini misalkan nggak ada yang jenis lain, dua warna ini disambung dan dipelihara, ini sudah bagus. Nanti akan menjadi dua warna dalam satu pohon. Seperti itu, pemirsa. Ini di pinggir jalan, jalan tembus ya ini. Sesekali motor lewat. Hutan jati. Ini ada juga apa ya pemirsa, ini sisir mungkin. Ini bisa dibonsai juga. Ini durinya wow, tajam-tajam sekali. Sisir kalau nggak salah ya. Ini yang sudah dicabut. Like this. Lantana flower from bundle. Ini jadi nggak bawa alat yang mumpuni, jadi mencabut yang sebisanya saja, yang kecil-kecil. Karena kalau mau mencabut yang besar, ini di batu curi seperti ini harus membawa alat batu karang. Batu karang. Sini jalan rayanya, jalan tembusan, tembus dari desa satu ke desa yang lain. Oke pemirsa, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, nanti bisa disambung lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.